Hello, welcome back to channel Black Mambo. Okay. Dalam ini kali kita mau cerita pasal annual G36C. Okay. Ini model memang ada mungkin satu tahun lebih sudah keluar di pasaran. Ini yang version 3 ya. Okay. So dia punya material, dia pakai ABS, tapi dia walaupun ABS very good quality lah dia punya pembinaan, ya. Dan dia ini dia punya charging handle lah, oke? Okay? Charging handle, tapi macam biasa lah, setahun lebih punya produk ini blowback, dia tiada blowback lah, oke? Okay? Dia tiada blowback, dan dia punya bat main lipat, boleh kena lipat dengan senang saja. Kan ini nah, tekan aja nih button, dan boleh lipat. Pas lipat, dia ada tempat sangkut di sebelah sini, so dia tidak jatuh walaupun sudah melipat. Dan yang menarik lagi ialah dia punya ini fire selector dia. Oke, okay, dia ada safety, semi dan auto. Dua fungsinya dia memang ada. Dan bila kita tekan, dia kiri kanan dia hidup, ah. Kita tekan lagi, oke. Okay. Dah, oke. Okay. Sebelah kiri pun dia bermain, sebelah kanan pun dia bermain, oke. Okay. Dan dia punya ini in the barrel. Oke, okay, muzzle dia main cabut aja. Dia bukan main screw, dia just main cucuk masuk pasang begitu aja. Dan inner barrel dia pakai aluminium. So untuk dia punya inner barrel dia pakai lebih kurang 7.4 punya diameter. Oke. Okay. Tapi untuk pengatuan Anda disebabkan ini G36C ini bukan saya punya, hanya kawan punya. Dan saya tidak akan bikin review dia punya gearbox dengan dia punya internal. Oke. Okay. Jadi kita cek dia punya panjang dari ujung ke ujung. Oke. Okay. Dari ujung ke ujung dia punya kepanjangan lebih kurang dalam 72 cm lah. Oke. Okay. Kalau daripada dia punya kalau dia kena lipat dia punya panjang dalam 48 cm lah. Lebih kurang dalam 48. Lebih kurang dalam 48 cm. Dan yang seterusnya dia punya mag, dia bukannya macam version 1 atau version 2 boleh tekan-tekan. Dan dia punya tempat masuk pun di sebelah tepi sini. Ah, ini tidak. Dia punya tempat masuk di sini. Dia sudah tidak itu manual mag primer. So, kita akan misalkan isi ini dengan gel boluan isi penuh dan sekali lah kita timbang berapa dia punya berat. Alright, okay, mag sudah penuh. Dan kita timbang dia punya berat, berapa dia punya berat ya.
Oke, dia punya berat dengan mag yang penuh, total dia ialah 1,555 gram. Lebih kurang 1,5 kilogram lah. Oke. Dan oke, apa yang menarik pasal ini apa? Ini model ialah bila kita lipat dia punya ini buttstock, ada satu penutup apa, yang boleh dibuka. Oke. Bila buka nih, ah nampak barang putih ini, ah ini spring guide. Kita terus boleh tukar, kita boleh terus tukar dia punya spring tanpa buka gearbox. Ah. Oke, ini dia punya spring, spring asal. Oke, spring asal dia, dia pakai spring satu lebih kurang 1.1 nih. Ah, ini lebih kurang 1.1 punya spring. Oke. Okay. Just buka, kasih masuk spring baru. Masuk balik. Dengan tutup. Oke. Okay. Battery. Battery dia sebelah sini. Ini ada satu button, kita tolak saja dan boleh buka. Oke. Okay. Nah, begitu dia punya cara. Oke. Okay. Sudah begitu kita pergi bagian yang kamu orang paling suka tengok, FPS. Oke, okay. Jom kita cek dia punya FPS. Oke. Okay. Sekarang kita coba kepada single shoot, oke? Dia punya average lebih kurang dalam 200 lah ya. Lebih kurang dalam 200. Eh, jatuhlah pula. Okay. Average dalam 200, maksimum dalam 230. Ya, yeah, sekarang kita coba pergi auto. Oke. Okay. Bila dia dalam auto mode pula, dia punya rate of fire boleh sampai 15. 15 biji per second. Dengan dia punya average lebih kurang dalam 219, maksimum ialah 232. Tapi ah begitulah, kita tengok. Alright. So tukar spring sajalah. Mungkin boleh dapat dalam 226, 27. So untuk dia punya ini gear pun dalam apalah, memang dia pakai nylon. Okay, sebab dia punya harga pasaran pun macam dalam 300 lebih saja untuk satu ini, untuk ini G36C. It's a good blaster lah, it's a good blaster and affordable punya blaster lah.
Dan nah, itu aja lah. Okay, so thank you for watching my video, and if you like my video, please subscribe. Then nothing much, that's all. Okay, thank you again, and see you guys in my next video.